Oke teman-teman ya, pulang kerja ngelak banget iki. Rolas. Minuman apa iki ya? Minumannya kok larang ya iki 1.10 lho rek. Berarti bro 20.000, 11.000. Penis. Lan di duit iki iki ding. 1.10. Oke, 200. Semeta cetat. Cetat. Susah bina lagi. Halo teman-teman, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf jarang bikin video teman-teman ya, karena ini lagi sibuk banget. Kerjone iku budidaya nori, budidaya rumput laut. Jadi budidaya di laut, okay. Laut dangkal dan apa ya produksine. Jadi iki lagi musim panen. Jadi kerjone iku jam 11 malam sampai jam 3 malam. Gue isuk megahnya, jadi isuk bengi, isuk bengi ini rek sebenernya. Ngomolak banget. Ini mambungan dulu, telo. Tak ngelok ya. Oke teman-teman, langsung aja lah. Maneman begitu ya, gue. Jadi adek langsung pulang, mungkin. Ini nanti malam, ini sekarang jam 2. Jam 2 siang, nanti malam jam 11 berangkat lagi teman-teman ya. Nah, itu. Ada cegatan polisi nih menurut ini. Jadi arep tuku panganan lali apa jenenge? Tempat apa ya? Yang kono kene bandara nanti ya bandara. Jadi sebenarnya teman-teman aku arep belanja, macet males ya. Cek suwi kok ini dan males banget ya ukurannya teman-teman ya. Jadi tapi enggak ini cek lagi ya. So ibu guys, aku pilih turu nanti mana belanja. Tadi mohon maaf teman-teman, mungkin kontennya sementara ya seperti ini dulu ya. Oke, kita bikin ini dulu. Aku jam jam 11, cuy, jam 11. Mau makan nih jam 11 teman-teman. Oke teman-teman ya, ini makan mie. Ini untuk anu harap ya masak sih ada serasan teman-teman ya, karena kan belum terbiasa gitu loh. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin ada yang komen nanti, mas aja mangani mie ae sik. Gung terbiasa pekerjaannya ya, karena ini jadi saya di Jepang itu kerjaan itu sajane iki gur simpel, tapi yo karena dingin bisa nih ya, jadi kayak apet rasaku, ademe pol-polan soalnya megahe ning njaba. Jadi kerjanya itu di budidaya teman-teman ya, budidaya rumput laut nori sing biasa lembaran gitu loh, enak yang digoreng enak apa gitu loh. Jadi budidaya ngingu nandur di laut mareng ono diproses didadekne nori gitu loh teman-teman ya. Cuma ya iki sing paling banyak pengerjaannya tuh di laut dangkal, laut nganu lah, maksudnya enggak laut lepas bukan teman-teman. Jadi nanti apa numpak kapal metani istilah apa ya? Yo nganu lah ngene iki lho. Aku ngene iki dawane kok koyo ngene. Dan aku atusnya sholat. Nah, ini kok gini dan kegawa kayak kapal teman-teman, liut untungnya kok ramabuk ya. Jadi itu ya, banyak yang tanya tentang kerjaan saya di sini apa, yaitu teman-teman ya, kerjanya lumayan. Cuma aku senangnya budidaya ataupun pertanian itu kan enak musiman, jadi kalau ketika musim sepi santai, tapi gajinya tetap. Terus misal kalau musim apa namanya, kalau budidaya ini kan mereka memang panen-panennya di musim dingin, jadi wabut banget teman-teman ya. Jadi tak telaten ya sampai nanti ke musim panas mungkin rodok-rodok ringan. Bahkan like, musim panas pun rapatnya kerjaan, jadi bahkan boleh pulang ke Indonesia itu teman-teman ya. Cuma aku kan yujik tas teko, mau sarapnya balik langsung ya.
tapi yo yumbo yumbo tapi karena lek musim panas nggak begitu banyak kerjaan, nggak patah enek kerjaan, tapi gajinya tetap naikku semer. Jadi ini balik-balik oleh ono cari ini. Nah, ini pertanian, ini kebalikan dari pertanian. Jadi pertanian di Jepang itu wae sibuk-sibuke iku musim panas. Jadi musim panas ke sibuk guys. Tandur sing ini kayak gitu ya. Nek musim dingin rada sepi gitu loh teman-teman ya. Gak patek nandur. Kebalikan kalau budidaya iku musim dingin rame-rame ini, musim panas sepi. Pilih dia, pilih kepanasan apa adem. Beh, aku mbiyen nganu bayanganku beh panas kayak soro ya. Ternyata adem ya suwar. Jenenge kerja ora enak sing penak, teman-teman. Ini lakone ya. Demi anak bojo. Enggak enak sing komen pasti. Mas kok mangane mie ayam? Ya mie cik, wingi karo wingi tok ukuran. Wingi karo iki dong. Sangi ngerasa rasa teman-teman ya. Aku ngerasa cik belum terbiasa dengan kerjaan ini ya. Apa nih? Apa ya? Tas teko jluk rame ngono loh. Kamu apa tuku ubi mau kan pas aku tuku beli apa namanya minuman tadi itu kan di depannya supermarket swalayan itu ada ubi kayak ubi cilembu ubi manis gitu harap tuku kok lali aku apa ngomong ya bahasa Jepangnya lali itu aku eman-eman duitnya beli kayak anak bojo. Di Jepang kemudian ada nasi sama telur ini perpaduan sangat komplit dan doge ini enak ya padahal kan ya biasa ya mbah kalau ini dia kan pitik horen ngono kayak wamis ngono misal meletos gitu entah kan wamis ke ambune ra iso ilang lagi enak kayak omega ndok omega modelnya. Ini kuning. Bukan yang kena kota Rewangi. Gue makan karung dok ya, nenirit. Suatu kali iwak gue lagi ngelaut iwak. Makan karung dok ya, nenirit. Kita lanjut sambil terasi. Nanti ada rasa nih. Furi kage nih kari, duarne. Ini kelingan anak wedok. Kenangan kok enggak nemi goreng. Kok megah. Jam 11 malam sampai jam 3 pagi kerja. Lagi mau kerja mulai jam 10 sampai jam 2. 10 sampai jam 2 kerja selesai. Nanti malam jam 11 sampai jam 3. Kita itu sesuatu isu kita ya. Ini kegiatnya. Oh, anak. Oke, teman-teman ya. Kau waring lalir atau gimana?
Terima kasih banyak sudah support channel kami. Arigatou gozaimashita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.